Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ata alayna min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyufiq du sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man kutiro alai rizkuhu as-sa'iluna ilaihi liyufiq du sa'atin min sa'atihi utawi dawuh liyufiq du sa'atin min sa'atihi baru kuti terjemah. Ini potongan ayat. Ada ayat ini liyufiq du sa'atin min sa'atihi. Utawi dawuh liyufiq du sa'atin min sa'atihi iku alwasiluna. Biro-biro wong sing wis usul ilahi maring Allah. Nah, sedangkan ayat waman kudiro alaihi rizku utawi ayat waman kudiro alaihi rizku iku as-sa'iluna biro-biro wong sing padha suluk budal berangkat lumaku ilahi maring Allah. Saiki dimaknani ayat yunfiq becek nginfakno belanjakno ngwehono maringno sapa dusahatin wong sing duweni kajembaran kekayaan nginfakno maringno min saati saking kekayaane dusahatin. Ini asli deh ayat ini, ayat soal pengkhatan. Pengkhatan bukan sedikit, maka harus memberi infak kepada istri yang dipekat itu sampai istrinya apa mandiri. Utawa sampai duwe bojo meneh. Sing di batasi sampai masa idah. Sedangkan orang yang tidak punya kekayaan, sing ora sugih ya tetap membeli infak sebatas kemampuannya. Nek sugih ya nek infak sing akeh marat ya. Nek infak sing akeh banyak marat. Nah, maka di dalam makalah ini namanya ini tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu penafsiran bukan menafsiri makna ayatnya, tapi menafsirkannya dengan bahasa hikmah isyarahnya, isyarahnya ayat. Kaya umpamane ana ayat ikhlas laika di Musa ketika masuk di Turisina ketika mau pulang ke Mesir dari Madian diutus Allah untuk berangkat ke Mesir. Nah, itu di tengah perjalanan di Turisina itu kepengen mencari api untuk obor di perjalanan. Tetapi ketika di Bukit Nurisina itu ada orang lagi kelap-kelip seperti ada api di atas, ternyata di situ disebut Wadil Muqaddas. Jadi Nabi Musa didahului oleh Allah ikhlana laika copoten sandalmu, sandal lurumu. Fa'innaka bilwatil muqaddasi tua, kamu
masuk di Muqaddas, tempat suci. Secara makna zahir, makna yang seperti yang dikatakan itu, makna kata-kata itu adalah na'laika, lepaslah kedua sandal. Jadi ya sandal itu ya sandal yang dibuwi. Tetapi itu mengandung makna isyarah. Makna isyarah itu makna sindiran. Tidak hanya sandal zahir yang kamu pakai, tapi ternyata hati itu juga punya sandal batin dalam hati. Apa itu? Yaitu kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi dunia akhirat itu adalah sandal yang dipakai manusia untuk berjalan menuju kepada Allah. Maka kalau sudah wusul kepada Allah, berada di hadiratil qudsi, berada di dalam wilayah kesuciannya Allah, maka dunia dan akhirat juga harus dilepas. Itulah yang di dalam dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu tidak akan bisa masuk usul ke akhirat selama orang itu masih senang dunia. Wong kuwi lek kepengin mlebu ning akhirat ya kudu ninggal dunia. Maksudnya orang senang karo dunia baru dia bisa masuk mengamalkan atau amalia akhirat. Tetapi kalau ingin masuk di dalam kesucian Allah, kalau ingin usul kepada Allah, maka ya dunia akhirat itu harus ditinggalkan. Jadi dunia akhiratnya kudu ditinggalkan. Orang bakal iso usul yang ini hadiratil kadroh ilahiyah, iso hadir di hadapan Allah, kalau dia belum bisa meninggalkan dunia dan akhirat. Itu namanya tafsir isyari dari kata-kata ikhlaq na'laika. Jadi ikhlaq na'laika itu kalau ditafsiri secara kata, maka ya sandal-sandal yang dipakai itu. Tetapi itu mengandung pelajaran isyarah, ya butuh disebut isyarah itu sindiran kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga harus bisa meninggalkan kepentingan dunia dan akhirat. Jadi nalun bisa bermakna kepentingan dunia dan akhirat, na'laika. Dan ini namanya tafsir isyarah. Dan banyak sekali ulama-ulama tasawuf memahami Al-Qur'an itu dengan tafsir isyari. Pokoknya seperti ayat manan sah min ayatin amun sihana tibi barilina amisliha. Itu sebagian besar ulama memahami, artinya menafsirkannya sebagai ayat hukum. Dan memang ya dipakai penafsiran ayat di situ artinya hukum. Jadi nasikh mansukh itu. Jadi memang ada hukum yang berlaku, ada hukum yang tidak berlaku. Jadi Allah menyebutkan manan sahmin ayatin, tidak sekali-kali saya menghapus suatu ayat aun sia atau tidak menggunakannya, atau tidak nunsi itu meninggalkan ayat itu, tidak memakai lagi. Nanti bihoirin mina, mana sebuah ayat manusia, nanti bihoirin mina, pasti saya akan mendatangkan yang lebih baik. Awmisliha atau minimal sama Awmisliha. Jadi ketika saya Allah menasah atau menghapus
suatu ayat, pasti saya akan menggantinya dengan yang lebih baik atau minimal sama. Almis lihat sesama. Itu ayat sebagian besar memang secara umum disebut ayatul hukmi, ayat yang menerangkan tentang hukum, dan ayat itu memang bermakna hukum. Saya tidak menghapus suatu hukum, ayat bermakna. Artinya ada isyarah di situ juga. Ada isyarah bahwa ayat itu bisa bermakna nikmat. Ayat itu bisa bermakna petunjuk, petunjuk itu nikmat. Jadi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waktilaf bainal laili wan nahari. Jadi ayat itu bisa bermakna hukum, bisa bermakna ciptaan atau indikasi dari ciptaan. Dan itu termasuk di dalamnya adalah nikmat. Maka sebagian ada yang menerima isyarah dari ayat itu merupakan sindiran. Tidak ada satupun nikmat yang dihapus oleh Allah kecuali Allah mendatangkan nikmat yang lebih baik atau minimal sama. Nah, pemaknaan demikian disebut tafsir isyarah, menafsiri Al-Quran dengan isyarah, petunjuk yang mengarah kepada suatu akhlak, suatu perilaku. Nah, termasuk yang sekarang sedang bu di sini ada ayat, tepatnya di surat At-Talaq ayat 11 itu kalau nggak salah. Ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qutira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata'allahu. Hendaknya orang yang punya kekayaan, ya kekayaan harta benda, hendaknya berinfak membelanjakan kekayaannya itu untuk istri yang sudah ditolak. Sedangkan waman kudur alai rizquhu, orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah, artinya orang yang sempit rezekinya, maka falyunfiq mimma atallah, dia membelanjakan dari apa yang sudah diberikan Allah. Artinya ya terbatas sidae, tapi lek sing jembar kaya harus memberikan dari kekayaannya itu. Nah, jadi lek perlu ya sing lanang ngalah metu omah omah itu yang ngebujui jadi pegat itu tadi mengkosuki. Karena sing melarat ya ojo melarat atau arep neko-neko itu ayat aslinya seperti itu, tapi di sini dimaknai itu saatin itu sebenarnya masuk kepada orang-orang yang musul al-wasiluna. Di sini dimaknai siapa itu saatin itu iku al-wasil na ilaihi, orang-orang yang sudah musul kepada Allah itu mendapatkan kekayaan ilmu dari Allah. Itu saat di sini bukan kekayaan harta benda, tapi kekayaan ilmu. Orang yang sudah luas ilmunya, satu saat orang yang mempunyai keluasan ilmu, tidak hanya ilmu riwayat saja, juga ilmu tiroyat, ilmu yang dipahami sekaligus usul ilmu yang diajarkan oleh Allah langsung, yang sering disebut ilmu laduni. Itu orang yang harus membimbing umat, mengajar umat, menginfakkan ilmunya, membagi-bagi ilmunya kepada masyarakat. Itulah al-wasil. Jadi orang yang sudah usul
itu punya kewajiban untuk menuntun yang belum usul. Nah, sedangkan waman kutiro ala rizku, orang-orang yang dibatasi ilmunya, nah itu siapa itu? Itu orang yang masih belajar, itu pun juga harus mengajar. Jadi mau belajar itu ya sidik-sidik itu mengajar tapi dibatasi. Kutiro ala rizku itu mengajar ya sebatas yang dia mampu, apa memahatahukoh, apa pemahaman yang sudah diberikan Allah kepada dia. Itulah asal iluna ilah ini, orang-orang yang masih proses suluk menuju Allah. Bes hari utawi iki makolah iku isyaratun isyarah malikatun kang indah ilah halil pariko ini maring tingkai pantan loro siapa? Tawasilun dan sa'ilun. Fakalwasiluna, ini salah satu perilaku orang yang usul itu. Fakalwasiluna mabotai pira-pira musim usul ilallah ta'ala, maring Allah ta'ala. Orang itu kalau usul, maka dia mengalami al-khuruj min sijnil aliyya. Jadi orang boleh usul kuwi lama koroju nalikane wis padha metu sapa wasilun metu tegese bebas min sijni ru'yatil aghyari saking penjarane memperhatikan makhluk. Orang itu kalau memperhatikan makhluk terpenjara, terpenjara oleh pandangannya. Jadi ngandep iki iso utawa sing sering tak nggih contoh pokoknya orang itu lah pengen juga ya kudu nyambut gawe lah itu jenisnya memenjarakan diri, membatasi kemungkinan. Wong Allah lagi gawe kemungkinan, ya wakeh kemungkinannya kok gue mengurung diri, pokoknya ya betul nyambut gawe, akhirnya kan terbatas nih, ini kesimpulan. Itu namanya ru'yatil aghyar. Ketika orang itu masih suluk, masih belum masuk ke wilayah tauhid, maka kemungkinan yang dipikir itu hanya sebatas-batas yang dia simpulkan, belum bisa memahami keluasan rahmat Allah. Jadi, orang yang usul itu sudah keluar dari itu, menuju ke mana? Ila fadha tauhid maring fadha tauhid maring fadha awang-awang keluasan ini, udara-udara segarnya tauhid. Jadi penjara gue sumpok menjuru penjara, maka kalau sudah usul dia sudah bebas dari ikatan-ikatan kesimpulan akal yang terbatas, maka dia masuk ke dalam kebebasan tauhid. Sekaligus wa kamalul istibsari lan sampurnane istibsar. Istibsar itu memanfaatkan mata hati. Istibsar maka dia bisa memahami lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang di luar kesimpulan terbatas itu tadi, sehingga itasaan mongko dadi luas, dadi jembar apa masafatu nadzarihim, jarak pandange wasilun, cara memandang persoalan itu bisa luas. Akhirnya fa'anfaku moga bisa nguwehaken utawa nyodakohaken utawa belanjaaken, moga bisa weweh basa bisa infak sapa wasilun min saatihim saking apa jenenge kesambarane wasilun. Watasarrafu lan bisa mengelola sapa wasilun fi awalihi ing dalem apa jenenge pengetahuan pengalaman awale iku pengalamane wasilun, bisa gunakaken pengalamannya itu kaifa kaya apa ae sak padha karep sapa wasilun.
maka mereka bisa menyerahkan ilmu pada murid-muridnya dari pengalaman yang mereka lakukan, sehingga kasarane omong cara wong mulang ora kentekan bahan, ora kentekan cara memberi ajaran dan arahan itu tidak kehabisan pengalaman dan ilmu. Itulah orang-orang yang sudah usul, mereka menerima sah, menerima kuasaan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka diperintahkan untuk menginfakkan pengalaman itu pada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan kelompok kedua, wasalibuna, wong sing lagi suluk, proses perjalanan melatih diri atau belajar ilahi menuju Allah, wong sing suluk iku makdurun den batesi alaihi mengatasi salibun. Apa sing dibatasi fi arzakil ulumi ing dalem pira-pira rezekine ilmu wal fuhmi lan pemahaman. Pemahaman mereka, ilmu mereka masih terbatas. Mahbusuna kang padha terpenjara, tertahan. Den tahan sapa salibun ditahan, dibatasi fi madyakil khayalati ing dalem kesempitane fiksi, khayalan-khayalan kesimpulan warusumilan tulisan. Mereka bahasane saniki textbook, mereka hanya memahami apa yang tertulis, belum bisa meluaskan pemandangan dan pemahaman yang lebih luas. Akhirnya piye yunfikuna mongko gunakan utawa dermakan utawa nguwehaken sapa salikun. Nguwehno tegese memberi pelajaran kuwi terbatas, sempit sekali mimma rupane saking pengertian. Ata kang wis maringi ing salikun sapa Gusti Allah. Apa kuwi sing dimaksud rupane minar rezeki maklumi saking rezeki ilmu kang wis diweruhi, al-muqaddari kang dibatesi, al-mudayyaki kang sempit. Jadi apa yang diketahui itu hanya sebatas apa yang tertulis, yang bisa dipahami. Tetapi itu bukan sia-sia, ya memang harus dibatasi seperti itu. Iso-iso kentean bahan. Itulah orang yang masih sering harus melakukan sesuatu, harus pakai dalil. Apa kalau sudah usul, gak usah dalil? Enggak, bukan gak usah dalil. Justru dalil itu sudah dikembangkan gitu. Orang kok orang nganggu model mulai usul-usul orang usah nganggu syariat, bukan itu, salah kalau itu. Artinya bahwa pelaksanaan syariat yang dijalani itu sudah bisa menemukan berbagai macam versi pengalaman, perasaan dan lain sebagainya. Jadi asalnya terus lek gula iki legi ngono. Ya wis ngertine gula iki legi ngono. Maka dia belum bisa mengembangkan gula kuwi legine kena dienggo kolak, legine kena dienggo apa, legine kena dienggo apa. Sampai kadang-kadang gula kuwi ya dienggo campuran rojak ngono barang. Jadi tidak berarti meninggalkan legi, ora iso. Aku gawe gula sing ora legi, malah salah. Wis pe usul terus, aku iso usul ning Allah ora usah salat. Ya kleru, tetep kleru. Justru salat yang diamalkan itu tidak hanya sekedar memaknai doanya, tidak hanya sekedar berbicara tentang salah benar, sahih dan tidaknya, tapi sudah lebih dari itu. Sholat itu dirasakan sebagai anugerah, sholat sebagai khadroh ilahiyah, sholat sebagai masuk dalam wilayah ketakwaan. Lalu sholat itu bisa dikelola sedemikian rupa menjadi sesuatu yang sangat-sangat luas maknanya. Jadi
bukan meninggalkan malah, bukan meninggalkan, tapi justru mendapatkan keluasan baru dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedane wong sing isih belajar, nek belajar ya harus dibatasi apa salat kuwi sing bener ngene, sing sah ngene, baru berpikir tentang salatku salah apa bener, isih berpikir itu. Belum sampai bisa merasakan bahwa sholat itu anugerah. Wong kewajiban kok anugerah, pemane ngono iku urung tok. Nek urung tok, memang iya, memang masih merasa berat karena sholat itu harus ngempet, sholat itu harus pokoknya terbatas lah. Tapi kalau sudah yang usul itu menjadi luas. Wes, selanjutnya ada istilah lagi. Sebenarnya itu dzusaatin itu kalau kembali ning makalah sebelumnya itu yang kemarin itu yang majdub sama salik itu. Jadi orang yang sudah yastadilubihi itu orang yang sudah usul, sedangkan yastadilu ala itu orang yang masih suluh. Di sini pakai istilah lain, apa dzu sa'atin dan kutiro alai rizquhu, usul dan sa'ir. Sekarang ada istilah lagi ar-rahilun wal wasilun, sama ini menggambarkan mengenai aktivitas orang yang suluh dan aktivitas orang yang sudah usul. Ihtada amrih pituduh, golek pituduh. Sawar rahiluna wong sing padha suluk berangkat ilahi maring Gusti Allah. Nampa pituduh bi warit tawajuhi kelawan pira-pira padhane ibadah. Mereka sedang aktif menjalani ibadah. Ibadah itu hidayah dari Allah, jadi dia harus mengikuti hidayah itu, mengikuti pekerjaan amalnya itu, karena ibadah itu ya nur juga, nur tawajjuh, cahaya hidayah dari Allah yang mengarahkan perjalanannya dia. Jadi doa poso, sholat, wiridan, baca Quran, itu semuanya anwar tawajjuh, potensi-potensi pengarahan yang diberikan Allah. Nah, orang yang suluh itu harus menggunakan itu semua, menggunakan petunjuk itu sebagai arah perjalanan dia, karena memang dalam proses perjalanan. Sedangkan wal wasiluna utawi wong sing wis usul iku lahum kedhe wasilun anwarul muwajahati utawi nure muwajah perhatiane Allah. Orang yang sudah usul itu sudah berhadapan dengan Allah, maka dia sudah tidak menggunakan atau tidak memakai lagi nuru tawajjuh tadi. Jadi sudah bukan tawajjuh tapi sudah muwajah. Jadi tawajjuh itu sih proses madhepe, tapi lek muwajah itu wis ketemu karo sing diadepi. Jadi cara wong lunga ku wis ketemu sing duwe omah. Tapi lek sing anwar tawajjuh mau baru menjalani arahan dari sing duwe omah. Engko lek arep nang omahku liwat kene lah itu dia harus nurut itu. Nek gak nurut iku ya ora tenggon. Nah, sedangkan wasilun itu wis ketemu, wis salaman, wis jagungan. Sehingga justru malah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak hanya sekedar proses perjalanan itu tadi. Fal awwaluna mongko utawi rahilun. Fal awwaluna utawi pira-pira wong sing dhisik iku rahilun. Iku lil anwari berjalan karena nur. Artinya karena ada hidayahnya Allah, lalu dia baru bisa berjalan. Tapi lek sing wasilun wa ulai utahe mengkono-mengkono wasilun
Haulai te mengkono-mengkono wasilun iku al-anwaru utawi nur iku lahum kedwi wasilun. Malah sebaliknya, nurnya mengikuti orang itu, diberikan orang itu. Mereka sudah punya nur, lahum al-anwaru lahum, mereka sudah punya nur sendiri. Tapi kalau yang suluk belum punya nur tapi mengikuti nur yang ada, itu bidane ning ngono kuwi. Mulane mau tugase dhewe, sing al-anwaru lahum wong sing wis padhang iso madangi, ngono. Wong wis padhang iso madangi, wong wis pinter iso mulang. Tapi lek sing durung pinter isih suluk, maka dia harus mengikuti ilmu yang sudah diterima saja, yang sudah ditunjukkan tadi itu. Jadi perilakunya diikat oleh pengetahuannya. Tetapi kalau sudah ini, sudah wusul, maka dia sudah tidak berpikir mengenai proses perjalanannya wong wis ketemu. Karena sudah selesai, bukan berarti ditinggalkan, tapi memang sudah enggak mesti parkir. Kalau toh dia harus kembali pulang, maka dia sudah membawa ilmu baru lagi. Seorang mulai lewat jalan konomang malah iso malek barang ngono. Nung wajib iso jadi anugerah itu ya. Ngono kan malek. Wajib itu kan beban. Nah kok iso jadi indah. Mergo nek wis ketemu ya. Ketemu rasane. Jadi dia pulang, dia perjalanan, pulang dia perjalanan sama saja naik mobil juga. Tetapi hatinya itu sudah berbunga-bunga, ada semacam kepuasan, sudah tidak ada rasa wah teko ora yo wis bar teko, itu wis ora ana pemikiran yang menghambat lagi. Itu namanya al-anwaru lahum. Mergo apa? Li'anahum krono sak temene wasilun niku lillahi mung krono Allah tok, kedue Allah tok. Dia sudah menjadi milik Allah. Karena menjadi milik Allah, langsung yang menuntun itu Allah. Makanya yang nanggung jawabnya Allah kabeh. Nek sing mau kan dikai hidayah kalau melaku dewi. Ini tak kai hidayah, ini carane usul, ini carane ini syariat itu loh, syariat ini carane sholat ini sing sah, ini sing bener, ini sing gak bener, ini itu namanya anwaru tawajjuh. Tapi lek wis usul wi itu sudah menjadi perilakunya, wis menjadi ya wis karena Allah akhirnya wis kabeh sing nanggung jawab Allah, sing nuntun Allah, sing gerakne Allah. Lali syai'in dunah. Lali syai'in ora krana suwiji-wiji dunane Allah. Jadi semuanya untuk Allah, karena Allah, dengan Allah. Apa sembuhannya? Sembuhnya ini mesti zikir ta kul jawazira Allah. Wis ngono tok ae. Kul Allah. Kul ngucap sira Allah ing lafal Allah. Sumadharhum fi khautihim yal'abun. Ini kalau enggak salah yang dikhitopi ini adalah Nabi Musa. Surat Al-An'am ayat turun 11. Oh, 91 kok 11. Lengkape surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Jadi
Jadi orang itu tidak pernah mengetahui keagungan Allah secara sebenarnya hakikatnya.